Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang supir catering menerima bogem mentah dari oknum TNI yang tidak terima mobilnya disalip. Ini beliau ini. Nih, mana barang buktinya nih? Nih, barang berdarah noh, berdarah. Ya, MAF 22 tahun mengaku kaget pada saat dirinya tiba-tiba mobil yang dikendarainya dihalau dan mendapatkan bogem mentah dari seorang oknum TNI yang kesal pada dirinya karena sebelumnya MAF menyalip mobilnya. Ini adalah gambar di mana detik-detik oknum TNI yang sedang marah dan kemudian melemparkan bogemnya kepada MAF. Oknum TNI ini, pemirsa, tak terima disalip, kemudian langsung turun dari kendaraannya dan menghampiri korban MAF dan langsung memberikan tonjokan ataupun bogem kepada MAF ini. Dan video yang beredar di media sosial ini pun viral dan mendapat sorotan akan perbuatan yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut. Ini beliau ini.